Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tacumpreng. Hari ini saya mau itu bosku, saya mau review mobil Ford Ranger, mobil Ford Pickup ya. Jadi di tadi pagi itu di bengkel tempat saya bekerja itu kedatangan mobil pickup Ford ya. Dia bentuknya itu hampir sama kayak L300. Tapi ini mobil mesin dari produk Ford ya. Yaudah bosku, nggak usah lama-lama, langsung aja coba kita lihat mobilnya seperti apa ya. Let's go. Duh, seperti ini bosku ya, wujud mobil itu pickup dari Ford. Jadi seperti ini ya. Ini bosku lihat. Ini ya. Wes, apa ini bahasanya bosku? Ford toh, iyalah. Ya, ini mobil lama bosku ya. Tuh, kalau bodi dia hampir sama kayak L300 ya. Kalau bodi hampir sama kayak L300. Kalau ya ampun bempernya sampai penyok-penyok bosku. Ini grill depannya ini pakai plastik ya. Hal itu plat. Tapi bumper sininya dia pakai plat ya. Lihat bosku. Jadi di bengkel tempat saya kerja itu ya nggak cuman mobil baru aja yang datang ke sini ya. Jadi mobil ini dia itu ganti bak. Tadi itu saya nggak sempat bikin video baknya yang lama seperti apa, itu saya nggak sempat bosku. Tuh lihat. Kalau mobilnya sih enak bosku, biarpun mobil lama itu cara dari mesinnya sama cara pembawaannya itu enak gitu loh. Kita mau review dari mana dulu bosku? Dari kaki-kaki dulu ya, nanti ke kabin nanti ya. Untuk kaki-kaki ya, kita dari sebelah sini biar nggak silau. Itu bosku ya, dia kalau untuk bagian kardan, lihat-lihat bosku, udah keropos semua tuh ya. Itu bosku, untuk kardan, per-pernya ya, untuk kaki-kakinya dia nampak seperti itu ya. Terus kalau untuk roda ringnya sama ya, kayak L300 standar ya, sama. Ini mobil mas sampah bosku ya, jadi rupanya kayak gini. Terus ini dia menggunakan bahan bakar bensin bosku. Ini tangkinya. Tangkinya gede banget ya. Kita mulai dari sini ya, untuk spion ya. Spion dia nggak nempel di sini, dia nempel di sini. Itu untuk spionnya bosku. Wih, mantep lah ya. Oke lah bosku ya. Waduh, kacanya retak ini bosku. Kita coba review kabinnya bosku. Astagfirullah ya Allah bosku, bosku. Nah ini bosku ya, buat bosku semua. Jadi jangan beranggapan kalau di luar negeri itu tuh lebih indah daripada di Indonesia ya. Enggak bosku. Ya, ini lihat nih ya. Nih. Ya, biar kalian pada tahu ya. Jadi wujud mobil di luar negeri itu ya ada yang brekele itu ya banyak bosku. Masih operasi ya banyak. Nih ya. Untuk joknya nih. Brondol-brondol tuh udah. Tuh ya. Jok brondol-brondol, terus ini daknya ini bosku. Nih. Ini keropos semua itu, tuh tembus kelihatan bawah toh, tuh. Keropos semua ini. Ini karena mobil ini udah lama banget bosku. Dan selama saya di sini tuh belum pernah nemu mobil Ford ini yang tipe terbaru, belum pernah ya. Tuh lihat setirnya bosku.
setirnya itu setirnya paling dua ya, dia kerowok ya, ini kerawak dia ya, setirnya kerowak. Terus kalau untuk waduh ketutup itu bosku, ketutup apa ini mobil mat sampah ya. Jadi tadi itu mobil barang-barang ini tadi di bak, saya pindahin di sini ya. Kalau untuk AC udah ada AC-nya bosku ya, untuk AC udah ada AC. Jadi untuk posisi dashboard depannya dia nampak seperti ini ya. Tuh. Terus udah power window bosku, biarpun mobil lama ya, ini lihat. Cuman kondisinya aja dia kropos-kropos gitu bosku. Jadi dia tadi datang ke bengkel tempat saya bekerja itu, dia ganti bak ini bosku. Ini baknya baru ya. Tuh. Waduh, untuk presneling ya. Untuk presneling rupanya ya kayak gini bosku. Itu. Yaudah bosku ya, sementara sekian dulu video dari saya Mas Toto Cempreng. Saya ucapkan banyak berterima kasih buat bosku semua yang selalu menyaksikan video-video Mas Toto Cempreng. Saya doakan buat kalian semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi banyak rezeki. Saya pun juga begitu, semoga selalu saya selalu diberi kesehatan dan diberi banyak rezeki. Yaudah bosku, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.